Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Nur Harfiani, Senin 19 Oktober 2020, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Polikarpus Budihari Prijanto, mantan pilot maskapai Garuda Indonesia, yang merupakan ex-terpidana kasus Munir menutup usia pada tanggal 17 Oktober 2020, setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Polikarpus meninggal akibat melawan penyakit COVID-19 setelah 16 hari dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Nama Polikarpus diangkat ke media dan mulai dikenal setelah ia ditetapkan menjadi tersangka kasus Munir pada tahun 2004 silam. Kasus yang terjadi di penerbangan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor pesawat GA9417 tujuan Amsterdam. Setelah divonis 14 tahun penjara, Polikarpus bebas pada tahun 2018 dan mulai kembali aktif di dunia penerbangan Indonesia. Demikianlah UNAS Update sore hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, gunakan masker saat berpergian, cuci tangan secara berkala, dan hindari kerumunan serta jaga jarak aman. Saya Nur Harfiani Syafa Salbila, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.